Woi. Tuh, udah masak. Woi, udah masak. Coba kameranya. Men. Oke, okay, men. Woi, jadi sebelum kita masuk hutan, kita udah nemu ini buah gedang ya. Tapi buah gedangnya belum matang ini. Sudah matang, Boy. Sudah matang. Oh, mata ada yang udah matangnya. Tuh, yang kuning udah matang. Coba ditariknya. Coba, Boy. Tariknya, Mot. Coba, Mot. Mot. Kayak ini yang putus-putuskan yang baru. Oh. Potongnya apa? Oh. Kelak. 2, 4. Ai. Ai. Naon eta saya? Iya, asak pisan tuh. Wih, bau ieu langsung, bau lasun. Bau lasun. Nih, teman-teman. Kita langsung cek dulu. Jadi asak pisan kali kan tiga kali. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat. Pas banget juga ya. Asli tadi banget. Udah makan nong sih tadi teh kolang-kaling. Kolang-kaling langsung kita subuhin ini. Mulut. Ya. Cuci mulut. Cuci mulut. Coba gue ambil gue. Gedang. Tuh. Saat itu apaan? Ini buah oleh-oleh. Di rumah. Cintrong ya? Cintrong. Ini namanya gedang leung. Bismillahirrahmanirrahim. Gedang ini careuh. Tuh. Gedang careuh. Manis. Manis banget ini, Boy. Nah, jadi kalau kita main ke hutan, kita tidak usah khawatir soal makanan gue. Jadi di hutan itu banyak sekali makanan ya? Makanan ya yang disediakan sama alam. Lumayan mantep banget. Manis, manis banget ini ya? Gue lanjut. Yuk kita lanjut. Kita langsung masuk ke hutan gue sambil makan gedang gue. Tuh banyak isinya gue. Aduh, cukup melelahkan gue. Aduh. Nuh, jadi nuh orang gue. Nah gue lihat ini terdapat Makam ini. Jadi ini makam orang-orang terdahulu gue nih. Nggak tahu makam siapa, saya kurang tahu. Tuh lihat, gede banget ya makamnya ya. Tuh, ini pada gede-gede. Jadi ini makam-makam orang-orang dahulu gue. Jadi ini berada di dalam hutan ya? Ya, jadi yang anehnya ini ada makam di tengah-tengah hutan gue. Ini yang jadi misterinya gue. Ayo lanjut. Nah, kita lanjut aja gue. Kita cuma numpang lewat aja ya. Tuh. Kang, enon Kang. Orang. Kang, ular ada ular. Men di situ nih. Ini orangnya. Bertelur, telur ada telurnya tuh. Men, lihat men. Telurnya bukan. Bukan, oh, bukan ya. Itu mah jamur. Coba kita tangkap ya. Nah, gue. Salahkan nih. Kita mending pakai awi coba pakai awi. Kita ini review ya. Awi. Coba cari bambu, enggak gini aja nih. Biar woy. Biar safety mau Pak. Or Pak. Oi oi Pak. Nih. Tuh. Ini agak-agak ini. Agresif nih. Nih, gue arah gue. Coba tangkap gue. Nih, ada ini. Kita nemu ular di dalam kuburan. Ya, pakai kaki aja gue pelan-pelan, tak kepalanya. Kamu kan pakai sepatu. Pelan. Ini tangkap pelan. Kas. Nah. Ini ukurannya lumayan gede ya. Ini kurang lebih panjangnya 1 meter ini ya. Ada huluna. Kurang lebih ini ukurannya 1 meter gue. Ini ada apanya nih? Nih. Oh, ya. Ini kutu. Ih, kutunya gede banget. Ya. Ini buat apa nih? Tuh lihat ada kutunya. Gede banget kutunya ya. Kayaknya ini masih fresh. Ini untung ditemukan sama kita nanti. Gue biasanya sama orang-orang yang apa? Yang hobi-hobi seperti itu biasanya di ini kan. Jual. Dijual bukan maksudnya konsumsi. Bukan dikonsumsi. Jadi ada dikait-kaitkan sama mistis. Nah, gitu. Gue
biar tidak mengganggu warga dan mengganggu orang-orang yang mungkin ya, mungkin suka pada jarak ke sini. Biasanya suka dijarah. Ini bekas-bekasnya itu ada malam tuh. Biasanya suka nyari angka. Kayaknya. Ini yang pasang-pasang togel biasanya. Angadi. Udah masih banyak tuh bekas-bekas cari info ya tuh. Tuh lihat tuh. Itu bekas tuh. Bunga enggak? Bakaran. Ya, bekas ini nyari-nyari info nih. Orang-orang yang biasanya musyrik kayak gini tuh. Gimana gue? Langsung kita ini. Nah, jadi ini Kang ya, kita langsung rilis aja, kita langsung kembalikan lagi ke airnya, tapi nggak di sini gue. Soalnya soalnya kalau di sini takutnya membahayakan orang-orang yang jarah. Jadi kita rilis dulu, kita bawa dulu, nanti kita langsung di observasi ke mana? Kalimantan. Bukan Kalimantan, pokoknya jauh dari sinilah pemukiman penduduk. Jauh dari pemukiman. Takutnya ngeganggu. Coba kameramen tadi bawa kantong kalau salah. Coba kameramen. Masukin aja. Kita masukin ke karung. Nanti kita lepas lagi di hutan yang jauh dari penduduk ya gue. Nah, yuk sekarang kita kemana lagi? Jalan kan? Ke dalam hutan sebelah mana? Cari ya. Kirain saya tadi anak ini. Kirain anak telur. Supa ini ya atau jamur ya? Mushroom. Coba deketin. Deketin, men. Oh, coba. Ini, tuh, lihat ini. Jadi kayak gini tuh, Kang Adi bisa dipakai obat biasanya. Paton, Pak. Obat perutnya yang kembung. Nah, ini tuh amannya. Aman coba. Aman, coba kita potek teman tuh. Kan ini jamur, teman, bukan biji. Tadi kelihatannya cigandong ya. Kayak kirain saya telur ular tadi. Tuh, teman. Ini obat gini nih, Kang Adi. Coba, sorry. Nih, teman-teman. Jadi ini obat ketika kita kembung. Biasanya kalau orang tua zaman dulu ini tuh di ke hawu ataupun ke bakaran itu diginiin di deang kalau bahasa ininya apa itu ya. Nah, digituin baru di keperut digini-gini nih. Ini aman banget digini-gini nih. Nah, tuh. Jadi mengeluarkan ini tuh debu-debu ya. Debu tuh. Jadi yang obatnya itu debunya itu ya. Iya, kan, debunya ya? Ini tuh. Tuh. Ini aman Pak. Tapi kalau ini aman, tapi jangan dikonsumsi. Ini nggak boleh dimakan. Tidak layak dikonsumsi ini mushroom ini. Ini jenis jamur, namun tidak layak kita makan. Kita akan lanjut nanti ini ke sebelah sana lagi. Oke. Perut saya juga udah mulai agak lapar lagi. Gue lapar gue. Kita lanjut ya sebelah pasti sana. Pasti lapar yuk. Okay. Kita mencari makanan gue. Gaskan gue. Batunya gini ya, bagus banget ya. Cuman ini sudah tertimbun pepohonan di daun-daun. Sudah tertimbun daun-daun, jadi makamnya itu udah tidak kelihatan. Oh, itu ada pohon kelapa yang kesambar petir itu. Bekas kesambar petir, ya. Kayaknya itu udah kesambar petir ya, Kang ya. Tuh, lihat tuh, men. Hadir. Lanjut. Kita lanjut. Jasin, gue. Punten, permisi, Pak. Benar jalannya benar. Tuh lihat. Nah ini nanti di sini terdapat jamur kayu. Nah ini jamurnya tidak layak juga kita makan nih. Tapi sekilas mirip surabinya. Tuh badas anaknya. Surabi Bandung ya. Tadi coba ini, gue coba di ini racun enggak ya? Ini kayaknya beracun dari baunya. Karena beda ada baunya. Ada liarnya. Heeh. Coba kita petik satu. Awas gue. Tuh, coba lihat tengok di situ ambil. Kita ambil. Ada enggak? Yang enggak. Tuh. Ini jenis jamur atau mushroom kalau bahasa planetnya.
Karena ini keras juga kali. Ya. Ini bisa tumbuh mungkin di musim ini. Karena ini lagi musim panas juga atau musim kemarau. Tapi bisa tumbuh. Ini tidak layak juga kita konsumsi. Ini sebenarnya saya lapar, namun ini kalau racun kita makan juga berbahaya. Kita lanjut lagi muter-muter di sini. Lanjut. Ini beracun gue, tidak bisa dimakan. Jadi kita cium aja. Ini juga tidak bisa dimakan lagi. Kita langsung tutup, lihat tuh Kang Andi menang naon tuh. Oh. Kita nemu ini namanya jamur biji. Namanya jamur biji. Ya. Dan ini jamur ini Pak, Bapak tahu enggak ini jamur? Nah, ini teman-teman, jadi di sini ada jamur. Jamur biji. Jadi ini jamur nih. Ini kan ada biji di sini. Nih, ini biji karet. Biji karet. Nah, mungkin ini sudah busuk biji karetnya. Bisa aja dia menjadi apa? Bakteri dan ya, kemudian tumbuh jadi jamur. Ini jamur ini langka, teman-teman. Nah, ini kita lihat. Kita sedikit review dulu gue Andi. Nah, jadi jamur ini langka banget, teman-teman. Jadi untuk musim ini, musim kemarau, hanya di musim kemarau dia jadinya tumbuhnya ini. Jadi setahunnya cuma sekali. Tuh. Ini itu keras. Oh, keras. Nih, ini ada biji karet di sebelahnya. Ini sebenarnya layak dikonsumsi, nih. Nah, karena biji karet pun enak. Nah, biji karet itu kalau tapi direndam dulu ya. Bisa dibikin dage ya kalau bahasanya. Dage biji karet. Nah, ini tuh layak dikonsumsi. Jadi sama kreknya sama itu. Coba. Kriuknya sama ya, sama. Kriuknya. Coba. Ini dari bau tidak terlalu bau, teman-teman. Coba gue. Coba kita coba, tapi ini tidak beracun ya, Kang ya. Jadi rasanya ini tidak beracun, agak sedikit pahit. Namun aromanya, aroma bahasa ininya krom. Hah? Kok dimuntahin? Pahit ya? Ada pahit-pahitan. Nah, ini teman-teman jadi agak pahit tapi aman ini. Saya belum ngerasaan gue. Kita cobaan gue. Tapi kering ya? Kering. Tapi layak, ini enggak racun. Oh, nah, ini layak ya konsumsi. Dan teman-teman di sini itu biasanya jamur seperti ini tumbuhnya itu banyak. Biasanya ada banyak di sini ada temannya. Nah, tuh, nih Kang Adik, tuh. Nih, gue, tuh. Saya di gue. Tuh ada lagi. Teman-teman kita. Nih, banyak tuh. Nih. Nih banyak gue. Nyari wadahnya gue. Nyari wadah, masukin aja. Tuh banyak tuh. Nah, nih. Banyak tuh kan. Memang ini jamur ini tidak tumbuhannya satu, pasti ada temannya. Tuh Kang Adik, kita cari lagi. Wah, ini juga nih. Tuh, ini gua nih. Ini kayak lagi kawin aja, Din. Nih. Ini kayak lagi kawin. Nah, Din, tuh. Mana? Nih, dapat juga ya? Dapat. Nih, tuh. Woi. Yo, tuh. Ini juga dapat nih. Tuh, merapat. Itu injak. Awas sama kameramen. Nih. Oh, iya. Nih. Tuh. Nih. Tapi memang unik ya bentuknya ya. Unik sekali. Tuh, teman-teman. Kacang itu. Ini ada tapi karet. Warnanya itu brown ya. Warnanya sedikit agak apa namanya bening, mengkilat-kilat ya. Nih, jadi kalau kena center, kalau kena ini cahaya tuh, dia ada bercak bening, bercak burinong ya kalau burinong. Bercak burinong. Bercak burinong, teman-teman. Jadi apa berhubung saya lapar, kita nggak apa-apa ini kita konsumsi. Pahit sedikit nggak apa-apa lah, kita tahan. Bi tong obatin banyak. Kalau racun, silir. Silir. Siwara ya. Udah kita lanjut ke sebelah sana, mungkin cari tempat yang agak lapang, yang agak tuh batu. Oh, itu masih ada tuh. Men, kita men. Tuh, lihat. Kita ambil lagi ini jamur yang lagi kawin gue. Tuh. Ini jamur, kalau kata Kang Dam ini jamur dari biji karet ya, biji karet yang udah membusuk, jadinya kayak gini jamurnya gue. Kita langsung kumpulin sama yang tadi kita dapat gue. Banyak ya lumayan. Nah, jamur ini teman-teman, kalian kalau cari di musim hujan ataupun apa, ini tidak akan ada. Dan hanya orang-orang yang punya keahlian khusus. Nah Kang Adi, ini ada satu lagi. Ini di atas nih dia. Ini tuh lihat, ini ada rambutnya Kang Adi. Nih, ini yang tidak lazim nih jamurnya tuh.
Ini mau udah terlalu tua, udah terlalu tua dia jadi mengeluarkan ini. Rambut. Mengeluarkan rambut tuh. Wis. Tuh, ini uban, kayak uban dia. Pirang. Tapi ini aman kok. Ini aman. Aman buat dikonsumsi juga ya? Satuin aja enggak apa-apa. Tuh, beda kan? Yang ini bersih, yang ini ada bulu-bulunya. Oke, kita konsumsi di sini aja ya. Masuk. Kita langsung santap dan eksekusi di sini juga. Nah, oke gue, ini kita coba jamur biji karet gue. Tuh, saya baru nemu ini ya. Jujur saya baru nemu seumur hidup nih, kita cobain. Ah, ini rasanya. Tapi kalau tidak dimakan, kita bakal kelaparan di hutan gue. Ya. Jadi kita langsung santap aja. Kita habisin gue, kita paksakan. Nih yang bulu-bulunya nanti tuh. Boleh pak. Gue gimana nerak gue? Nerak pak. Jadi sama dulu makan jamur kayak gini tuh dikasih? Dikasih. Sama orang yang sering ke hutan waktu kecil, saya belum terjun ke dunia YouTube seperti ini, dulu ada yang bawa ini. Saya aneh juga, ini apa kan? Katanya oleh-oleh, ini dibawanya oleh-oleh nih kayak gini tuh, karena langka, tumbuhan langka nih. Apa abad sekali ya ini tumbuhnya? Bisa 100 tahun nih. Jadi biji-bijian yang sudah ini terus datang di musim kemarau. Nah, saya ini buat kameramen ya. Men, ambil dulu men. Biar ngerasain ya. Jangan. Kenapa? Takutnya keracunan. Kita ada yang nolong. Oh ya benar-benar ya. Biarin aja kameraman menungkan aja. Jadi, kalau kita keracunan gimana? Ada yang ngangkat kita. Jadi ini jaga-jaga takutnya beracun. Bukannya kita pelit sama kameramen, tapi jaga-jaga dulu ya. Takutnya kenapa-kenapa. Jadi untuk kali ini kameramen tidak dikasih karena takut ini beracun gue ya. Jadi biarin kita-kita aja, kalaupun ini beracun, jadi kita aja yang kena racun ya gue ya. Tapi mudah-mudahan jangan, ini aman ya. Oke gue, kita lanjut habisin ya, Kang Andi habisin. Oh, ambil kan? Lengket ya. Lengket banget. Ini satu lagi tuh ada bulu-bulunya tuh. Ya gue. Oke gue. Jangan berumah terus lagi. Konten kali ini cukup sampai di sini dulu. Saksikan terus konten-konten selanjutnya. Ya, dengan menu-menu terbaru dan yang bakal lebih seru. Jangan lupa apa gue? Gaskeun gue.